Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Di sebelah kanan kita itu adalah RTH Desa Siun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 684454, Lur. Desa Jelun, mantap, Lur. Desa Jelun ini, Lur. Untuk lokasi Desa Jelun bisa kita lihat di aplikasi Google Maps HP kita semua, Lur. Lokasinya kurang lebih 10 km di sebelah barat kota Banyuwangi atau 10 km di sebelah barat perumahan Grand Kalipuro Residence dan perumahan Taman Kuring Asri yang mantap keren dengan tipe minimalis modern, Lur. Perumahan Grand Kalipuro Residence dan perumahan Taman Kuring Asri mantap, Lur. Perumahan Grand Kalipuro Residence, Lur. Nah, saat ini kita melintas di jalan Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Lur. Nah, kiri kita itu adalah KUA Puskesmas Licin, mantap, Desa Licin. Kita lanjutkan perjalanan, Lur. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah Puskesmas Kecamatan Licin, Lur, mantap. Jalanan Desa Licin ini, Lur. Nah, di depan kita itu ada pertigaan, Lur. Nah, ini adalah batas antara Desa Licin dan Desa Jelun, Lur. Saat ini kita sudah memasuki kawasan jalanan Desa Jelun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, provinsinya masih Jawa Timur, Lur. Kode pos 684454. Mantap, Desa Jelun ini adalah salah satu desa wisata Kabupaten Banyuwangi, Lur. Karena di daerah Desa Jelun ini banyak kita akan menemui wisata-wisata kuliner juga, Lur. Sebelah kiri kita itu ada Polsek Licin, mantap. Polsek Kecamatan Licin ada di sebelah kiri kita itu, dan lokasinya ada di jalan kawasan area Desa Jelun, Lur, mantap. Desa Jelun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Lur, mantap. Desa Jelun ini adalah salah satu desa wisata Kabupaten Banyuwangi, Lur, karena di kawasan daerah Desa Jelun ini banyak ditemui wisata-wisata alam dan juga wisata-wisata kuliner yang banyak berkebaran di sepanjang jalan Desa Jelun ini. Mantap, Desa Jelun adalah desa wisata Kabupaten Banyuwangi, salah satu desa wisata Kabupaten Banyuwangi, Lur, mantap. Dengan view pemandangan alam yang indah dan eksotis dan rindang teduh yang menghasilkan fresh udaranya, Lur. Kanan kiri kita itu adalah rindangnya pepohonan sepanjang perjalanan melintas di area kawasan Desa Jelun ini, Lur, mantap. Udaranya seger, adem, asri, nyaman, fresh, seger, Lur, mantap, Lur. Dan mengandung kita oksigen yang tinggi udara di daerah Jelun ini, Lur, karena daerah Desa Jelun ini berada di ketinggian Kabupaten Banyuwangi, Lur, kurang lebih 150 meter di atas permukaan laut. Mantap, udaranya sejuk, adem, nyaman, asri, fresh, warnanya, Lur. Kita akan menjumpai rindangnya pepohonan yang seger, sepanjang mata memandang seger, Lur, fresh sekali tempat melintasi area kawasan Desa Jelun ini. Desa Jelun ini berada di area kawasan Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, provinsinya masih Jawa Timur. Jalannya nampak menurun saat ini, Lur. Ini arah dari barat menuju ke timur, menuju ke arah kota Banyuwangi, Lur. Mantap, Lur. Sedikit mendung, garis gerimis, Lur. Mantap, Lur. Nah, di sebelah kiri kita itu ada warung yang mantap, Lur. Warung View namanya, Lur. Mantap, dengan masakan yang murah meriah dengan berbagai macam jenis masakan khas Banyuwangi. Warung View. Lanjutkan perjalanan ini, Lur. Nah, habis gerimis di sini, Lur, mantap. Nah, di sebelah kanan kita itu, Lur, di depan kita itu sebelah kanan itu adalah RTH Jelun, dan di pertigaan Jelun, Lur, kalau naik ke atas kita menuju ke kantor Desa Jelun, pertigaan Jelun ini, Lur. Dan sebelah kanan kita itu adalah RTH Desa Jelun, Lur, mantap. Saat ini kita lanjut perjalanan terus menuju pulang ke kota Banyuwangi. Jalanan Desa Jelun ini masih asri, seger, mantap, rindang, dan fresh, Lur. Mantap pokoknya Desa Jelun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, provinsinya masih Jawa Timur ini, Lur. Mantap.
tahun. Kita lanjutkan perjalanan hidup ini, Lur. Jalani hidup ini dengan apa adanya, Lur. Dan tumbuhkan jiwa optimis dalam diri kita agar kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang, Lur. Amin. Yakinlah hati sudah terbuka perlahan, yakinlah hari esok akan lebih baik daripada hari kemarin, Lur. Agar tumbuh jiwa optimis dalam diri kita, dan agar kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang, Lur. Amin. Nampak ini adalah view suasana di jalanan desa Cilur saat ini, karena jalan kita ini begitu rindang, masih terlihat nyaman dengan pohon-pohon yang rindang seperti ini, Lur. Ini mantap, seger, fresh, nyaman, asli, damai, jadi pokoknya Lur, mantap desa Cilur ini, Lur. Desa Cilur, desa wisata Kabupaten Banyuwangi, Lur. Karena di desa Cilur ini akan banyak kita jumpai wisata-wisata alam dan juga wisata-wisata kuliner yang bertebar di kawasan area desa Cilur. Pada saat ini gerimis, Lur, menambah udaranya, hawanya makin adem, seger, fresh pokoknya, Lur. Kita lanjutkan perjalanan hidup ini, Lur. Selamat menikmati perjalanan hidup ini, Lur. Yang penting tumbuhkan jiwa optimis dalam diri kita, dan yang penting yakinlah hari esok akan lebih baik dari hari kemarin, dan yakinlah pula habis kita terbitlah terang agar jiwa optimis secara sendiri akan tumbuh dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang, Lur. Amin. Kenapa ini kawasan area jalanan desa Cilur, wow, begitu indah, asri, mantap, seger, fresh, nyaman pokoknya, Lur, mantap, Lur. Nah, di sebelah kiri kita sudah masuk ke area kawasan desa Kenjo saat ini. Mantap, Lur. Desa Kenjo kalau ini, Lur, mantap. Nah, udaranya seger pokoknya, Lur, asri, seger, nyaman, fresh, adem, wow, enak, Lur. Desa wisata juga, desa Kenjo ini, Lur, mantap. Dari desa Cilur kita akan melintasi sebagian dari jalan desa Kenjo ini, mantap, Lur. Perjalanan hidup ini harus dilalui dengan apa adanya dan harus dilalui dengan semangat, Lur. Semangat Banyuwangi jadi matangi agar punya jiwa optimis dan jiwa perjuangan 45 di dalam diri dan hati kita, Lur. Amin. Kabupaten Banyuwangi ini, Lur, Kabupaten Sunrise, Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa, Lur. Salam Banyuwangi, cenggira tangi, Lur.